Nah, itu pemasaran tuh sama Rinda aja kan? Pemasaran kita sampai ke luar daerah, Pak. Siap-siap. Iya, jadi di paling jauh kemana? Paling jauh ada ke Singapura. Ke Singapura sampai ke luar negara namanya. Tapi kalau agak menurun ya. Iya, maksudnya kalau pembelian madu dan jamu itu main bagus. Agak bagus. Oh, meningkat ya sejak apa TV ini. Iya, karena banyak yang isoman itu memanfaatkan ini untuk kesehatan. Sudah jamu dewe milik Bapak Sulistio di Jalan Mekda Asaleh, depan Lurahan, samping soto warung Bu Nani. Mari kita masuk ke dalam. Sini rumahnya lebih kurang 10 meter dari depan ke dalam. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Sulistio. Perkenalkan, nama saya tinggal di Jalan Mekda Asaleh, Kelurahan Sidomulyo. Bahasa saya itu masuk Samida Ilir, Pak ya? Samida Ilir, ya. Saya adalah owner dari Jamu Dewe yang banyak menjual herbal, jamu dan herbal, khususnya juga madu yang ada di Samarinda. Saya memulai usaha ini menjualnya secara online melalui media Facebook yang lumayan ramai di Samarinda khususnya, dan juga di beberapa marketplace seperti Shopee dan beberapa marketplace lokal yang ada di Samarinda. Baik, produk yang saya jual diantaranya adalah Jusano. Ini ada Jusano, nama usaha milik. Ini terbuat dari jahe, cuka apel, madu, lemon, dan bawang putih. Ini khasiatnya kurang lebih untuk membantu meningkatkan stamina dan juga imunitas. Jadi untuk Anda yang sedang pilek atau flu, ini bagus untuk imunitas diri kita. Ya. Selain itu juga saya menyediakan beberapa madu. Ini madu mentah semua, madu tanpa madu asli, tanpa campuran. Nah, ya, madu murni. Jadi ini tidak dipanaskan. Jadi banyak madunya kental itu. Setelah dipanaskan dia jadi kental. Jadi kental, gitu. Kalau ini belum, ini masih asli. As dari lebahnya langsung. Iya. Lebahnya ada yang ternak, ada juga yang lebah hutan. Jadi saya ngambil ini ada beberapa pihak, yang tidak satu pihak. Ini macam-macam. Saya juga menjual VCO. VCO ini saya kerjasama dengan Pulitani. Pulitani Samarinda. Jadi mereka seorang mahasiswa. Bersama bantuan dosen-dosen mereka itu, mereka memproduksi ini. Produksi ini, lalu kerja sama dengan kami, kita bantu jualkan. Pemasaran. Iya, teman-teman. Saya itu
Ada juga saya jual beberapa herbal seperti ini kustul hindi yang dicampur dengan jahe merah. Alhamdulillah selama masa pandemi ini banyak teman-teman isoman yang terbantu mengkonsumsi ini karena dia bantu mengeluarkan dahak. Ada juga yang kapsul, ada juga yang bubuk murni. Jadi banyak sekali. Nah, baik untuk rekan-rekan yang ingin untuk mencoba produk saya, bisa melihatnya mungkin melalui Facebook dulu, yaitu di Diah Wulansari. Ya. Facebooknya itu nama istri saya, Diah Wulansari, atau Sulistio juga ada di situ. Sulistio, ya. Ada produk kami di situ. Jadi saudara-saudara kalau mau ingin mencoba bisa lihat dulu, nanti pesannya bisa melalui WA atau telepon langsung. Ya, telepon langsung ke 0852-5018-0742. Jadi kalau masih di kota Samarinda, kita bisa kirim secara free ongkir. Oh, siap. Ya, kecuali sudah agak jauh, Samarinda Seberang atau Palaran misalnya, baru kita kirim melalui kurir. Ya, jadi alamat saya ada di Jalan Mazda Saleh, persis di depan Dr. Hewan Sugiman, belakang warung soto. Nah, kalau mau jalan-jalan boleh kesini, silahkan. Okay. Nah, itu pemasaran tuh Samarinda aja kan? Sampai pemasaran dengan kita sampai ke luar daerah, Pak. Oh, siap. Iya, jadi di paling jauh kemana? Paling jauh ada ke Singapura. Ke Singapura ya. Sampai ke Singapura, luar negara namanya. Jadi kita ada beberapa reseller yang memang bisa ke sana. Sampai Singapura ini pengiriman. Nah, terus Mas Tio ini selama pandemi ini bagaimana nih? Ya, selama pandemi. Masalahnya Mas Tio bagaimana? Kalau selama pandemi ini memang terus terang aja kalau untuk produk yang non herbal seperti jamu ini itu agak kurang. Oh, agak kurang ya. Iya, tapi kalau agak menurun ya. Iya. Masa kalau pembelian madu dan jamu, itu main bagus. Agak bagus. Oh, meningkat ya sejak pandemi ini. Iya, karena banyak yang isoman itu memanfaatkan ini untuk menjaga kesehatan. Iya. Ini sekarang harapan dari Mas Tio sendiri buat pemerintah bagaimana di masa pandemi ini? Ya harapan saya di pemerintah itu solusinya untuk masyarakat itu lebih baik lagi ya. Oh, untuk bantuan UMKM ini sudah bagus. Cuma untuk membantu pemasaran. Membantu pemasaran. Iya. Artinya ya. Seperti kebijakan PPKM. Itu kalau bisa lebih dikaji secara sederhana supaya seratannya itu ya. Iya, supaya bilangkan. Kalau terlalu ketat kita juga untuk berjualan keluar itu juga agak susah. Betul kan. Iya, soalnya saya tuh customer saya tuh paling banyak minta itu diantar barang itu malam. Sedangkan kita sekarang selalu PKM keluar malam. Iya, malam enggak ada. Oke. Ya itu. Mudah-mudahan tersampaikan ke pimpinan kita. Amin, ya. Amin, mudah-mudahan. Ada Cina. Nih, macam-macam produknya beliau. Semuanya herbal kan? Banyak ya, bagian besar herbal ya. Iya. Ini madu, ini lagi stok kita ada 600 kilo. Buah herbal, teh. Ini madu semua nih? Iya. Nah, ini madu semua. Ini madu mentah. Madu mentah atau bahan baku jamu. Oh, ini? Iya, ini madu putih kan? Madu mentah. Ini belum buat stamina bagus. Saya udah buktikan sendiri. Ya encer karena ini anu lagi musim hujan banyak airnya. Flow ya. Cek. Udah puasa kan? Udah. Sudah sih kita biasanya. Ya saya juga. Tapi yang laris tuh sering madu apa? Ini kalian dah. Tidak usah. Sudah maksudnya. Kamu ngerepotin sampean aja. Kalau kalian dah anak-anak suka biasanya. Gak terlalu laris tuh. Ada customer saya itu, dia anaknya gak mau minum susu. Maunya itu kalian dah itu.
Sendok di campur di dep itu loh. Oh iya, terus air biasa aja. Mas Tio, kalau ini kalau kayak kelanceng tuh kan ada sebagian yang ternak tuh di Kaltim itu. Sampean ada ambil di sini juga atau memang langsung dari Jawa? Enggak, saya dari Jawa. Perbedaannya Jawa. Kenapa, Mas? Di sini stoknya sedikit, Mas. Nah, dari itu biasanya yang ternak itu sudah ada yang ngetek dulu, apa istilahnya tuh? Oh. Sudah ada yang booking. Ya, ada langganan yang langganan sudah ada. Kayak Bihira yang di Lempake, tetangga saya tuh. Nah itu sebelah. Iya, kami juga sering sharing-sharing soal herbal. Oh iya sih. Rasanya tuh kayak ini loh, manis, pedes, karena jadi merah kan. Oh, mah, saya mah. Mah bagus, kalau mah makannya minumnya setelah makan. Ini 1 sendok ya? 2 sendok makan. 2 sendok makan, oke. Coba yang hangat lah. Ini berapa? Ini aja masuk tanah berapa? Saya pas soalnya, Mas. Kalau minum kopi langsung malam-malam.